Salam Pramuka. Pramuka Peduli Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor telah melakukan kegiatan open recruitment Tim Reaksi Cepat Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Kota Bogor generasi ke-6 tahun 2022 di Sekretariat Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor yang dilaksanakan selama 2 hari pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2022. Kegiatan ini diisi dengan beberapa tahapan tes seleksi penerimaan. Yang pertama, tes fisik atau jasmani, bertujuan untuk mengetahui seberapa mampu dan sanggup fisik yang dimiliki oleh calon anggota tim reaksi cepat Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Kota Bogor. Yang dilanjut dengan tahapan pretest. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui calon anggota seberapa mengerti dan memahami mengenai pengetahuan dasar tentang pramuka peduli, dasar penanggulangan bencana, water rescue, vertical rescue, pertolongan pertama kecelakaan, dan lainnya. Selanjutnya, dilakukan tes wawancara dan minat bakat. Tes ini bertujuan untuk mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh calon anggota. Kegiatan hari kedua diisi dengan penyampaian materi dasar pengetahuan tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Peduli yang disampaikan oleh Kak Azril selaku Ketua TRC Pramuka Peduli Kuarcap Kota Bogor masa bakti 2021 sampai dengan 2024. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Chelsea dari TV Pramuka melaporkan.